untuk tanggul atau turap kali PHB Gip ini sudah terbelah atau sudah retak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di My Tuba Bank Channel. Oke teman-teman, saya berada di daerah Lomas dan Jakarta Timur ya. Nah teman-teman, di sana sedang ada perbaikan untuk turap kali PHB Gip ya. Dan kita akan coba melihat. Wow, dan ternyata ya teman-teman, di sini memang untuk tanggul atau turap kali PHB Gip ini sudah terbelah atau sudah retak ya, terpisah dari trotoar. Dan memang ini harus secepatnya direvitalisasi ya. Dan ternyata memang di sana sedang ada perbaikan untuk turapnya ya, kemungkinan nanti berlanjut sampai ke arah sini. Sana terlihat beberapa pekerja ya sedang melakukan perbaikan untuk tanggul atau turap ya. Nah ini di sini ada tulisan, mohon maaf perjalanan Anda terganggu, sedang ada perbaikan turap Jalan Pulau Mas Selatan PHB Gip ya. Dan di sini juga sudah ada beberapa bahan material seperti batu pasir ya teman-teman. Nah jadi Jalan Pulau Mas Selatan ini memang untuk tanggulnya tadi kita bisa lihat ya sudah terbelah dan memang harus secepatnya direvitalisasi. Di sini juga selain turap atau tanggul kali Gip ini, untuk kabel listriknya pun di sini sangat mengkhawatirkan sekali ya teman-teman. Ini bisa kita lihat ya, ini ngeri kena kepala ya. Apalagi sampai ada atau tersengat oleh aliran listriknya. Mudah-mudahan nanti direvitalisasi juga ya. Nah untuk tanggul di kali Gip Jalan Pulau Mas Selatan ini memang ini sedang dilakukan perbaikan ya. Nah di sana juga terlihat ya ada satu alat berat yang diterjunkan ya, dan ini mungkin akan dilakukan perbaikan sampai ke ujung sana ya, atau sampai ke jembatan, karena di sebelah sana juga tadi sudah terbelah ya untuk tanggulnya. Ini berada di wilayah Jalan Pulau Mas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur ya teman-teman. Oke, di sini kita akan melihat ke arah sana ya. Dan untuk apa namanya itu? Aduh, jadi lupa saya ngomong teman-teman. Nah, memang wilayah sini itu kerap sering terjadi banjir dikala musim hujan. Jadi ini kalau tidak segera direvitalisasi untuk atau tanggul kali PHB Gip ini sangat bahaya sekali ya. Dikhawatirkan nanti bisa terjadi longsor, dan ini memang sudah terbelah ya, sudah terbelah atau terpisah dari trotoarnya. Nah sebenarnya untuk kali Gip ini untuk sebelah kanan memang ini belum dipasangi tanggul ya atau turap. Ya mudah-mudahan ini dinormalisasi juga ya, untuk kalinya sebelah kanan itu dipasangi turap juga ya untuk tanggul. Nah ini besi-besi yang nantinya akan digunakan untuk bahan tanggul atau turap yang di sebelah sana sedang diperbaiki ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk jalan-jalan di sekitar wilayah atau Jalan Pulau Mas Selatan, Kelurahan Kayu Putih. Dan tadi kita bisa lihat ya, untuk tanggul atau turap dari PHB Gip ini sudah
sudah terbelah ya, bahkan ada yang sedang diperbaiki. Oke, bagi kalian yang suka jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and tulis komennya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kabelnya ngeri banget.